Pelatih Yordania wanti-wanti dan ketar-ketir, serta sorot serius kekuatan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pelatih Yordania U23, Abdullah Abu Zema, mewanti-wanti kekuatan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Yordania U23 satu grup bersama timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, yakni berada di grup A. Tidak mau meremehkan, Yordania U23 bahkan lebih mengantisipasi timnas Indonesia U23 ketimbang tim lain, yakni Qatar dan juga Australia. Kendati demikian, Abdullah Abu Zema optimistis jika Yordania U23 bakal mendapatkan tiket ke Paris. Tidak diragukan lagi, grup A adalah grup yang sangat menantang dan sangat mematikan. Tapi tujuan kami jelas lolos ke Paris, ucap Abu Zema dikutip dari laman resmi FIFA. Grup A berisikan tim tuan rumah Qatar, Australia dan timnas Indonesia U23. Abu Zema mengakui ketiga tim ini menjadi pesaing berat. Namun dia memberikan kredit pada timnas Indonesia U23 sebagai tim yang paling diantisipasinya. Setiap tim di grup ini memiliki motivasi tinggi yang akan menghasilkan pertandingan dengan intensitas tinggi dan tidak dapat diprediksi, ucap Abu Zema. Abu Zema mengaku sulit untuk melawan Australia yang memiliki posisi lebih tinggi dibanding Yordania di ranking FIFA. Selain itu, Qatar sebagai tuan rumah pun dipastikan akan banjir dukungan dari supporter mereka. Australia adalah tim yang sulit, begitu pula Qatar yang sebagai tuan rumah akan mendapatkan dukungan dari supporter mereka, ucap Abu Zema. Namun Abu Zema memberikan kredit pada timnas Indonesia U23 sebagai tim yang paling diantisipasinya. Kami juga tahu betapa pesat kemajuan sepak bola Indonesia, sehingga semua pertandingan akan sulit bagi semua orang, ucap Abu Zema. Mantan pemain timnas Yordania ini tak ragu menargetkan timnya lolos ke Olimpiade. Berkat pengalamannya mendampingi Hussein Amouta di Piala Asia 2023, dia tentu ingin mengulang kembali bagaimana Yordania yang tak diperhitungkan menjadi salah satu semifinalis di Piala Asia. Lolos ke Olimpiade Paris telah menjadi tujuan kami sejak awal. Persiapan kami sangat teliti dan saya yakin sepenuhnya pada kemampuan tim untuk mencapai tujuan ini, ucap pelatih Yordania U23 Abu Zema. Menarik menantikan laga seru, laga sengit antara timnas Indonesia versus Qatar, Yordania dan juga Australia di Piala Asia U23 2024 yang akan datang. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.